TNI, Polri, dan Yayasan Buddha Suci bekerja sama menyalurkan beras ke sejumlah warga di Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tampak Kapolsek Baranti Ibtu Sudirman bersama personil Polsek Baranti mendatangi sejumlah rumah warga untuk menyerahkan bantuan beras tersebut. TNI, Polri, dan Yayasan Buddha Suci bekerja sama menyalurkan beras sejumlah warga di Kabupaten Sidrap pada Kamis 17 Desember 2020 di Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tampak Kapolsek Baranti Ibtu Sudirman bersama personil Polsek Baranti mendatangi sejumlah rumah warga untuk menyerahkan bantuan beras tersebut. Kapolsek Baranti Ibtu Sudirman dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan dan ada kurang lebih 100 kg beras dibagikan ke sejumlah warga yang layak untuk menerimanya. Beras yang disalurkan tersebut dalam bentuk kemasan 5 kg diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu dan terdampak COVID-19. Di tempat terpisah, Kepala Desa Tonronge Ilyas mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan Yayasan Buddha Suci atas bantuan beras yang diserahkan kepada warga kami. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.